Oke, langsung masuk, guys. Nah, turun di tengah-tengah sini, guys. Kalau ada orang di atas, nggak ada senjata. Kalau misalkan nggak ada senjata, langsung turun ke bawah sini, guys. Nah, gitu. Nah, di bawah sini agak lebih aman, gitu. Looting, looting. Kalau udah dapat lootingan, di atas kita ada sekitar dua orang. Fokus sama step, guys. Ini kayaknya stepnya antara lantai sini, kalau enggak dia lantai dua ya. Depan kita, lantai dua dia berarti. Di kiri kita ada nih. Depan juga ada tuh. Ada yang naik. Berarti depan kita ada orang. Di atas juga ada, hati-hati ya. Di depannya juga ada, guys. Di atas ada, depan ada. Nah, kita pindah. Jangan lewat situ, guys. Kita lewat sini nih. Naik lantai 2. Nah, gitu. Jadi harus cepat ya. Kalau yang tadi itu harus cepat, guys. Kita ganti senjata. Kalau kita terlalu lama gameplay kayak tadi, kita bisa ditembak musuh, guys, gitu. Jadi itu namanya kecepatan pangan ya, sebenarnya. Nah, di kiri ada orang tuh, kita tembak di sini. Nah, ini ada orang juga nih, ini ada orang juga. Anjir, nggak kenok sih, guys. Kenok dia, di ujung ada tuh. Knock 2. Aduh, reload. Oke, kalau kita ketahuan, kita tinggal pindah, guys. Pindah ke sini. Pindah ke gedung sini, guys. Nah, kita spray dia di sini. Loh, kita kan ada orang tuh. Kita end. Ada yang mau naik, hati-hati. Dia dekat tangga paling bawah, guys. Hati-hati, dia di bawah dekat tangga. Ada yang di ujung. Knock. Ada yang udah dekat nih. Kita knockin. Gas. Knock. Oh, dia pakai seri pack. Kita end. Kita ambil di sini. Nah. Oke, di ujung tadi masih ada yang knock ya, guys ya. Kita ganti scope kali 3. Di ujung sini ada yang knock habis di repack tuh. Oke, knock. Kalau bisa lempar bom ke sana kalau nyampe, guys. Sup, kalau nyampe ya. Sampai enggak tuh? Sampai. Oke. Di tengah-tengah ada orang ya, guys ya. Tadi ada suara tembakan di sana. Di tengah ada orang. Tuh. Itu di tengah itu, guys. Suara tembakan yang DP itu di tengah dia itu. Nah, kalau merasanya udah aman, di pinggir-pinggiran sini, guys, baru kita ke tengah gitu. Kalau merasanya udah aman ya, baru kita ke tengah, guys. Kita ke tengah, kalau ada ini pakai ini, guys. Kita lempar ke atas lagi. Nah, kita naik sini. Sob. Hati-hati ya di tengah, kayaknya ada yang ngambil di tengah, guys. Belum ada yang buka. Kita mundur lagi, guys. Kita mundur lagi, nggak usah di bawah kita di atas aja. Kalau kita di bawah, kemungkinan kita bakalan kena spray, guys, yang di atas gitu. Malah jatuh lagi ke bawah, guys. Tapi kalau di atas kita harus hati-hati juga, guys. Kenapa, bang, harus hati-hati, bang, gitu? Takut yang di sini nembak nih, yang di... Watch out. Nah, jadi kita harus hati-hati ya. Takut yang di situ kena tembak kita, guys. Di bawah kita ada orang nih. Ini step paling bawah, guys. Tuh kan ada orang kan? Udah aku bilang kan?
pasti ada orang guys, gitu. Turun ke bawah. Kita end. Ingat di belakang kita tadi ada orang ya. Anjir, di mana itu? Waduh, di sana deh guys. Anjir. Ah, mati gua guys. Ai. Lalu fokus kita main di situ guys. Kita langsung aja ke tengah. Langsung aja ke tengah guys. Nah, itu ada orang tuh di sana. Nah, lewat sini bisa guys. Lewat sini bisa nih. Dia ada depan ya. Siap, santai. Dia naik. Oke. Okay. Dia nggak bakalan bisa lagi lewat sini. Nah, dia lagi nembak tuh. Dia lagi nembak. Aduh, nyangkut pula, cok. Dia turun ke bawah, guys. Oh, enggak. Dia depan kita. Tembak. Mati dia. Bawah ada sekitar orang. Anjir, di end punya gue dong. Disampahin punya gue, guys. Masih ada di ujung. Kita turun aja ya. TPP-in, jangan maju. Nah. Kita TPP-in aja, guys. Bisa maju. Nah, tinggal dua orang lagi. Kalau misalkan nggak ada orang di sini lagi, langsung kita ambil ini, guys. Nah, walaupun kita ambil ini, kita mati ditembak orang, kita kan bisa hidup lagi, gitu. Langsung kita ambil, jangan lupa diasapin, gitu. Nyangkut, anjay. Langsung kita ambil. Oke, nice. Ada P90 guys. Oke. Depan kita ada orang, langsung pindah. Hati-hati. Kalau ada ini, kita lempar ini guys. Nah, untuk kita ke belakang, dia ada orang di situ. Suntik dulu, pasang dulu cheat suntik guys. Tuh dia terbang tuh. Oke, kena. Di kanan tadi ada orang juga, guys. Tadi di kanan ada orang. Wah, di atas juga ada orang, guys. Kalau ada ikan pari, kita pakai ikan pari ya. Kalau ada ikan pari, kita harus pakai ikan pari, guys. Biar enak kita. Wah, tuh ada orang tuh. Di kiri juga ada orang nih. Ujung juga ada orang. Wah, rame deh guys, lagi lari-lari cok. Kita spray di sini nih. Top satu. Reload. Knock 2. Lompat di belakang batu anjir. Mana-mana recoil gue guys. Rata. Tuh. Sama guys, gue juga recoil gue juga kemana-mana guys. Recoil gue juga kemana-mana cok. Kenapa recoilnya kemana-mana bang? Ya kitanya sendiri guys gitu. Yang nggak bisa ngestabilin aimnya gitu. Kalau kita nggak bisa ngestabilin aimnya, otomatis kemana-mana juga guys aimnya gitu. Gerak-gerak sendiri guys.
nyut-nyut itu anjay. Nagiro ya? Iya, Nagiro. Kalau nembak diarahin ke bawah ya, Bang? Iya. Kalau nembak diarahin ke bawah, guys. Kalau kita nembak nggak diarahin kayak gini nih. Nih. Tuh. Kalau nembaknya nggak diarahin ya kayak gini dia. Kalau nembaknya sambil tremor kayak gini dia, guys. Gitu dia. Dia nembaknya pakai perasaan, guys. Nah. Ditarik ke bawah gitu. Nah, sesuai target, guys, gitu. Sesuai target. Kalau kita nembaknya nggak diarahin gitu. Nggak bisa. Soalnya ini gamenya nggak auto aim, guys, gitu. Kalau kita main game auto aim nggak perlu diarahin gitu. Ini bajunya cuk. Ini di jingga-jingga gue cuk. Ada orang di belakang sini. Sampai enggak tuh ya? Ah. Anjir, yang ini bajunya keren banget, guys. Baju yang bisa ngilangin tas itu loh. Tapi gua nggak bisa ngambil ya. Yang ini nggak bisa ngambil gue, guys. Cara baca step gimana? Step jangan dibaca, guys. Step itu didengar pakai telinga. Kalau dibaca dia nggak ada tulisannya, guys, gitu. Jadi step itu didengar pakai telinga, guys. Jangan dibaca. Makanya apa namanya itu? Makanya kalau kita mau main game FPS itu harus diwajukan pakai apa? Pakai headset gitu. Biar kita bisa dengar suara tembakan, dengar suara step. Gitu, guys, dengar mobil, suara mobil. Kalau kita nggak pakai headset itu susah, guys. Soalnya dia juga nggak bisa dibaca gitu, tapi dia bisa didengar gitu, guys. Itu nahannya ke bawah, beda arti, guys. Nahan-nahan, kalau nahan ke bawah nggak ada, guys. Kalau nahan ke bawah itu bukan nahan namanya, itu narik namanya, guys. Ditarik ya, ditarik nih, contoh nih. Nah, ditarik ke bawah, guys, pelan-pelan gitu. Gue ngasih tutor aja udah habis peluru gue jadinya, cuy. Thank you.
Renang-renang kita berenang-renang. Dari tadi susah banget nyari orang yang pakai peluru hijau, guys, anjir. Di bawah ada orang tuh. Oh, di kanan dia, guys. Belajar main 2 minggu bukannya tambah jago malah puyeng sendiri. Lah, abang 2 minggu udah mending, bang. Gua 2 tahun belajar, bang. Ih, perasaan gua lihat orang. Apa ini scope-nya ngebug, anjir lah. Pindah-pindah. Abang doang yang paling jago mah, daripada dari musuh-musuhnya, abang yang paling jago. Abang yang paling gigi. Halo, bang. Anjir, ditembak gua. Aduh, gimana ya caranya? Kalau ditembak tuh. Nah, kena. Chicken. We are number one. Chicken kita, guys. Malah turun dia, untung dia nggak ini, nggak nembak gua, guys. Sih.